Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara penyajian whey protein pro whey isolate dari produk Human Nutrition. Ya, jadi teman-teman suplemen ini tidak bisa dipakai dengan air panas. Jadi kandungan protein ini nanti rusak. Ya, sebaiknya jangan pakai air hangat ataupun panas. Kalau bisa air biasa ataupun air dingin lebih cerah, lebih cool ya. Nah, untuk takarannya teman-teman, untuk takarannya sekitaran 250 ml. Kita taruh ininya dulu, air putihnya. Ini ada takarannya sendiri teman-teman. 250 ya. Oke. Jadi berhubung tidak ada untuk serving ya teman-teman, jadi kita pakai sendok aja teman-teman. Jadi sendok ini bisa juga pengganti sebagai serving ya. Oke, kita isi 2 serving ya. Jadi satu serving itu sekitaran 27 gram protein ya. 24 gram maaf teman-teman, salah. Jadi inilah nutrisi harian saya teman-teman. Ya, gua sudah cukup. Kita tutup rapat. Bentar lagi saya akan latihan kalistenik, latihan pull up dan chest dip. Ya, sudah kita tutup rapat. Kemudian kita shake ya. Oke. Jangan lupa baca bismillah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Oke teman-teman. Jadi itulah tadi review singkat cara penyajian whey protein pro isolate dari produk M1 Nutrition ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui cara sajinya. Jadi untuk memakai minuman whey protein dari produk M1 Nutrition ya, selesai sudah latihan kita. Kita latihan tadi bahu, pull up dan dip, dan latihan otot perut juga tadi ya. Jadi pelan-pelan kita latihan lagi ya. Jadi lemaknya tidak terlalu kelihatan lagi ya teman-teman. Ini masih lama lah ya. Saya target 60 kilo dulu ya. Target buat bahu dulu, bahu, perut, nanti baru kaki. Kaki juga tetap kita selingi ya. Ya teman-teman, cukup sampai sini dulu untuk videonya. Jangan lupa di like dan subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenics.